Balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan berbagi sebuah aplikasi yang bagus, yaitu mengenai internet ya. Jadi seperti ini aplikasinya yang aku pun teman ini. Ini mengenai internet speed metric ya. Internet speed metric. Nah, jadi internet ini aplikasi ini berguna untuk melihat speed meter gitu ya. Speed meter kita lihat di sini tampilannya sangat sederhana. Preferensinya ini kita lihat, tampilkan kecepatan upload, satuan kecepatan. Jadi fungsinya untuk melihat data statistik internet kita ya. Nah, di sini wifi-nya ini masih nol karena nggak ada ini, nggak ada apakah Anda yakin ingin mengatur ulang statistik. Nah, jadi ini belum ada karena ya namanya juga baru diinstal ya. Nah, jadi teman-teman silahkan install namanya internet speed meter lite ya. Nah, ini masih kosong nih. Nanti ada, kalau ini kan tanggal 8 ya, tanggal 8 2020, nanti dia berisi nih. Jadi gampang banget ya kalau melihat berapa uploadnya gitu, kbps nya nih, nih yang bagian atas tuh 0 kbps itu. Nih kecepatan 2 kbps per second, wifi 0,1, kita lihat dia masuk belum. Nah, jadi udah masuk dia, total 0,1. Jadi kalau teman-teman pingin tahu berapa sih pemakaian sehari untuk internet untuk satu HP, itu bisa menggunakan aplikasi ini teman-teman. Nanti dia terisi, jadi kita tahu ya, bisa mantau kita gitu. Bisa kita bagi, misalnya kita punya kuota 80 GB, ya kan, kita pakainya itu untuk satu bulan gitu kan, kita pakainya satu hari itu 2 GB. Nah, supaya nggak jebol nantinya ya. Oke, silahkan di download untuk mengetahui ya wifi seluler totalnya berapa. Sampai jumpa dan terima kasih.